salam semua. Selamat tahun baru pada semua followers Kak Ida's Kitchen. Sekarang dah menjelang tahun 2021. Hari ini permulaan untuk 2021. Kak Ida nak share resepi Seri Muka Kak Ida Style yang menggunakan atas tepung tu menggunakan telur. Dulu Kak Ida dah bagi resepi yang lama tu tak ada telur. Kali ini Kak Ida menggunakan telur pula Seri Muka yang baru ni. Jom Kak Ida tunjukkan bahan-bahan dia. Jom. Bahan-bahan untuk Seri Muka pandan Kak Ida. Kak Ida menggunakan beras pulut 2 cawan setengah. Direndam selama 1 jam ya, nampak ni. Menggunakan loyang 10x10 ataupun 12x12 ya. 1 cawan tepung gandum, 1 cawan setengah gula, 1 sudu besar tepung beras, 1 sudu besar tepung ubi atau tepung jagung, 1 cawan santan pekat, 1 cawan air, 3 biji telur, setengah cawan air pandan. Pewarna hijau, sedikit garam, sedikit minyak dan kicap pekat untuk mencantikkan kari hijau nanti ya. Mula-mula kita gaulkan santan bersama beras pulut ni. Santan ni 1 cawan setengah ya. 1 cawan setengah santan ya. Sedikit garam, secukup rasa ya. Dan sedikit minyak. Kak Ida menggunakan minyak masak ni pasal Kak Ida menggunakan santan kotak. Tapi kalau tak ada santan fresh, kita menggunakan tak payah menggunakan minyak ya. Nampak ni. Dah gaul mesra macam ni, kita kukuskan dia, letak atas loyang ya. Dah siap macam ni, jom kita kukus. Kita kukus sampai pulut ni masak ya. Lebih kurang dalam 20 minit kot, macam tu. Sementara tunggu pulut tu masak, kita buatkan bahan-bahan ni. Kita bancuhkan atas ni. Mula-mula kita masukkan air pandan, telur, gula, air, santan. Kita kacau-kacaukan dia dulu. Masukkan tepung beras, masukkan tepung ubi, masukkan tepung gandum ya, tepung gandum, masukkan sedikit garam, jangan banyak, sikit je. Kemudian masukkan 2 sudu kecil minyak masak. Kak Ida nak bagi tahu kalau menggunakan santan kotak mesti letak minyak masak ya. Sedikit pewarna hijau ya. Sedikit kicap pekat ni untuk mencantikkan lagi dia punya warna hijau eh. Nampak ni, 1 sudu kecil dekat dia letak ni. Nanti hijau ni nampaklah macam pandan ya. Tu dia. Nampak cantik eh. Kemudian kita kisar ataupun kita tapis ya. Ni Kak Ida kisar ya. Kejap lagi dah masak pulut tu, kita mau kukuskan dia. Kita tengok dah masak ke belum pulut ni. Ni dia dah masak. Kita angkat dia. Ni dia pulut ni. Kemudian kita padat-padatkan dia nanti ya. Kita gaulkan dulu. Padatkan dia. Macam ni. Kita padat-padatkan dia. Ni dia. Dah padat-padat macam ni. Kita kukus balik. Kita letak atas dia yang tepung manis tu ya. Kita kukuskan ya. Tepung ni. Nam choy. Kita kukus sampai dia masak. Kita tengok dah masak ke belum kuih ni ya. Tu dia dah masak. Ni. Bila kita tekan tak melekat tu maknanya dah masak eh. Nampak ni. Okey. Dah sejuk nanti kita potong. Tara dah siapkan Seri Muka pandan Kak Ida, nampak tu ya.
Tunggu dia sejuk nanti baru kita potong ya. Dah sejuk nanti baru kita potong. Okey. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye, I love you. Salam seri muka pandan Kak Ida style. Ini dia seri muka yang tadi. Ini dah sejuk ah. Kak Ida potong. Cantik kan? Ni yang ada telur atas dia ya. Yang ada telur atas dia. Yang sepi lama dulu tak ada telur. Ini dia seri muka Kak Ida dah siap dah. Ini dia. Dua seri muka Kak Ida dah masak dah sejuk ya. Nampak ni. Cantik kan? Permukaan dia cantik. Kak Ida nak beritahu kenapa dia berlubang-lubang tu. Pasal api dia panas sangat tadi ya. Ni yang berlubang macam ni. Maknanya api dia panas ya. Dan satu lagi kalau boleh masak sekejap pun tak apa yang dia punya atas tepung tu. Masak sekejap jangan lama-lama ya. Lepas tu baru kita kukus. Ni dia. Ni yang resepi seri muka yang ada telur ya. Yang ada telur. Nampak ni. Okay. Nanti buat tau. Seri muka pandan Kak Ida dah siap. Nampak ni.